Kita akan beralih ke informasi lainnya. Seorang oknum guru sekolah di dasar SD di Kabupaten Waikanan, Lampung ditangkap Satreskrim Polres Lampung karena diduga mencabuli 5 siswinya yang masih duduk di kelas 3 SD. Ironisnya, perbuatan asusila itu dilakukan pria berusia 56 tahun di dalam kelas dan di sekitar sekolah tempatnya mengajar. Perbuatan bejat guru berinisial DR di salah satu sekolah dasar di Kampung Negeri Sungkai, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Waikanan ini terungkap setelah orang tua salah seorang korban melapor ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Polres Waikanan. Polisi kemudian menangkap pelaku di rumahnya di Kampung Negeri Sungkai, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Waikanan. Pelaku mengaku telah mencabuli 4 orang siswa. Polisi pun menyita barang bukti berupa pakaian korban dan satu unit ponsel milik pelaku. Pelaku terancam dipecat dari ASN dan terancam dipenjara selama 20 tahun. Pidana yang akan kami kenakan yaitu pasal 81 ayat 3. Ayat 3 ini dikarenakan PNS ataupun guru ya, tersangka yang tenaga pendidik. Kemudian pasal 82 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak, di mana kalau dilihat dari ancamannya 15 tahun, namun apabila dilakukan oleh tenaga pendidik akan ditambah sepertiga, sehingga nanti ancamannya 20 tahun.